Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Bang Ipul Motovlog. Oke, selamat pagi menjelang siang ini ya. Oke, pada kesempatan pada pagi hari ini saya mau ngevlog, mau jalan-jalan ke tempat wisata di daerah Gunung Pati ya. Ini saya ngevlog mulai dari daerah Watugang Banyumanik. Ini saya mau ke wisata panorama yang ada di Banjarjo Gunung Pati. Ini. Yuk ikuti perjalanan kami sampai di tempat tujuan. Oke, ini lewatnya jujuk ini ya, di samping itu pom bensin Kuda Payung. Itu ada gang kita masuk. Nah, ini lewatnya sini. Berarti Kuda Payung dalam ini ya lewatnya. Alhamdulillah udah masuk di Jalan Pramuka yang nanti bisa tembus sampai di SMP 24 Karanggeneng itu ya. Kendaraan ya rame bu, motor mobil rame, apalagi jam 11 itu malah rame bu, kan banyak raja besi pada pulang. Dan ini udah sampai di Karanggeneng ya, di pertigaan depan SMP 24. Oke, ya ini udah sampai di sumur jurang. Itu di depan itu ada pertigaan, nanti yang belok ke kanan bisa sampai di desa Mangonsari, Muntal, Sekaran atau Unas itu ya. Nah, ini yang kita ambil yang lurus aja arah ke Pasar Gunung Pati atau Mboja ini. Nah, di samping kiri saya ini juga ada Kecamatan Gunung Pati. Yang dulu itu di daerah Gunung Pati sana, sekarang pindah di sini ya, di sumur jurang. Nah, ini kita melewati turunan Dangplit. Bagi teman-teman yang lewat sini harap lebih hati-hati ya, karena turunan kayak gini banyak jalan yang ditembeli lah kayak gini ini. Jadinya ada yang meledak gitu ya. Pokoknya lebih hati-hati kalau lewat sini. Oke, ini ada pertigaan Gunung Pati ini ya, yang perumahan. Tadi yang ke kanan bisa sampai ke, nanti tak lihat di brosurnya bu. Oke, ini mau kemana? Ya, ini Pasar Gunung Pati ini ya, ini masih lurus lagi kira-kira ya, berapa kilometer ya, sekitar 3 km nanti langsung masuk di perumahan Siberia. Ini oke, lebih berhati-hati ini ya, karena ini banyak jalannya naik turun medannya ini ya, sama apa ya, berkelok-kelok. Harap lebih berhati-hati kalau lewat sini.
jalannya turun sambil belok ini. Ini naik lagi sambil belok juga. Di depan ada pertigaan, kita ambil ke arah kiri, masuk di perumahan si Berry. Ini jalannya udah melewati di perumahan si Berry itu ya. Ini ngikutin jalan ini terus, nanti bisa sampai di wisata panoramanya ya ini. Nanti di depan itu ada perempatan, kita ambil yang lurus saja. Dia juga udah kelihatan wisatanya. Nah, alhamdulillah ini udah sampai di tempatnya. Ya. Oh, kok kok iki, Bu? Kok iki, Bu? Ya. Saya mau ben YouTube-ku, Pak, saya, Bu. Nah, iki ora bisa bis lho, Nek.